Bayangkan sebuah kota di mana masyarakatnya terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kota yang sangat sibuk dan bersiap menjadi kota megapolitan. Sebuah kota di mana masyarakat bergantung pada kehidupan perairan sungai. Dan sebuah jembatan besar yang menjadi landmark kota ini. Dan itu merupakan pemandangan yang tak akan kau temui di tempat lain. Kota ini juga dikenal dengan tempat-tempatnya yang bersejarah. Kuliner yang khas dan terkenal. Dan seni budaya yang selalu dijaga utuh oleh masyarakatnya. Kota Palembang, begitulah nama kota ini. Kota tua dengan masyarakatnya yang majemuk, namun tetap satu. Bersatu membangun kota yang indah ini. Sekarang bayangkan, bagaimana kalau segala keunikan itu dicampur menjadi satu? Melalui olahraga air yang akan mengenalkan kita kepada kota ini lebih dalam. Melalui rafting, kayak dan Dragon Boat. Kita akan menjelajahi sungai terbesar di Sumatera dan menelusuri ragam keindahan di sekitar Sungai Musi. Sebanyak 5 etape akan kita lalui. Mulai dari Musirawas hingga ke Palembang. Panjang jalur 500 km akan ditempuh. Musi Tributon 2016. Selamat datang di Palembang.